Sementara itu, beberapa atlet negara yang ditemui positif mampu memberikan cabaran terbaik pada temasya di Brazil itu nanti. Peluang tu semua ada peluang. Dalam diving team, semua ada peluang yang cerah untuk dapat medal. Tapi apa yang perlu kita buat sekarang, just fokus in game. And tenang, relax, jangan kalah kabut. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti. Walaupun 4 tahun lepas saya dapat gangsa, tapi untuk Olimpik kali ini saya akan bermula daripada kosong juga. Jadi saya akan buat yang terbaik dan harap saya punya terjunan boleh memberi markah yang bagus dan seterusnya membawa pulang seperti pingat. Saya nak bantu sebab kita orang training everyday buat benda sama, makan, tidur, training, so tak ada distraction. Then rest pun fully rest, so I think training kat China sebab persaingan pun agak sengit ya. Yeah. So dalam acara yang dengan synchro pun individual pun, I think try lah to hit the personal best. Buat yang terbaik itu dah cukup.